Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Asmara Dua Dunia yang tayang hari ini 18 Maret 2022 episode 16. Sepertinya kali ini benar-benar pernikahan Nico dan juga Kirana gagal total. Terlihat kali ini Nico lebih memperjuangkan cintanya terhadap Aurel. Dan terlihat kali ini Nico bertemu dengan Aurel dan membawa bunga beserta pot-potnya. Namun di balik kegagalan pernikahannya Nico dan juga Kirana, nampaknya ada dendam tersendiri dari Rian. Karena dengan kegagalan tersebut kali ini Rian untuk mendapatkan hati Aurel benar-benar akan susah kembali karena hadirnya Nico. Dan persaingan kini semakin sulit karena memang Aurel benar-benar mencintai Nico. Wah, kira-kira apa yang akan dilakukan Rian selanjutnya ya guys, setelah kali ini Nico menggagalkan pernikahannya bersama dengan Kirana. Apakah di kesempatan kali ini pula Rian akan mengajak Kirana bergabung untuk menghancurkan Nico sekaligus Aurel? Apakah benar-benar kali ini Kirana nantinya akan menjadi jelmaan vampir yang benar-benar jahat seperti Rian dan juga Irfan? Wah, makin seru ya guys dengan episode hari ini. Apakah benar-benar kali ini Nico akan membatalkan pernikahannya dengan Kirana? Dan kali ini pula terlihat ada kebersamaan antara Nico dan juga Aurel kembali. Sepertinya kali ini terlihat Nico masih berjuang memperjuangkan cintanya terhadap Aurel. Karena seperti kita ketahui sebelumnya, kali ini Aurel berusaha untuk melupakan Nico. Dan pada akhirnya Nico pun menggagalkan pernikahan itu demi Aurel. Apakah kali ini Aurel benar-benar akan menerima Nico kembali ya guys? Karena kali ini baik Nico maupun Aurel memiliki perasaan yang sama, yaitu sama-sama saling sayang di antara satu sama lain. Dan kira-kira bagaimanakah perjuangan cinta Aurel dan juga Nico? Setelah kali ini pun nantinya Kirana dan juga Rian akan bekerja sama untuk menghancurkan Nico dan juga Aurel. Makin penasaran ya guys, kira-kira bagaimanakah perjuangan Nico dan juga Aurel? Saksikan terus Asmara Dua Dunia setiap hari ya guys, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.